بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا. اللهم أنزل علينا الرحمة والسكينة. اللهم ألف بين قلوبنا، واطرد الشيطان من بيننا، واجعلنا يا ربنا من المتحابين بجلالك يا كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وافتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، مسلمين دم مسلمات، بسم الله. أما بعد، مسلمين دا مسلمات رحمكم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى تله برفرمن دلم القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. مفهوم دري بدا آية إني Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat darjat mereka di kalangan kamu yang beriman dan yang mereka ada ilmu pengetahuan yang Allah ta'ala telah memberi kepada mereka ilmu pengetahuan, ilmu tentang agama. Dan Allah ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. مفهومنا katakan wahai Muhammad, adakah mereka yang ada ilmu, yang alim, adakah martabat mereka sama dengan orang yang jahil? Maknanya martabat mereka tidak sama. Bahkan martabat para ulama adalah martabat yang tinggi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Maknanya, tanya kepada orang-orang yang berilmu sekiranya kamu tidak tahu. Maka kita disuruh untuk rujuk balik kepada orang yang alim apabila ada perkara yang kita tidak tahu. Para ulama, para fuqaha adalah rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau bukan mereka, bagaimana kita tahu tentang isu-isu agama? Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, tanda kebaikan pada satu tempat adalah apabila ada padanya ulama. Apabila ada ramai ulama di satu tempat, itu satu tanda kebaikan. Itu tempat yang ada berkat padanya. Tetapi apabila tak ada ulama, ulama sudah mati dan tak ada yang ganti mereka, maka di sana bermula ada masalah dan tersebar kesesatan di antara masyarakat. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan dalam hadisnya yang sahih yang diriwayat oleh Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda:
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مفهوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu daripada manusia dengan cara mengeluarkannya daripada hati-hati mereka. Bahkan ilmu dicabut daripada mereka dengan mematikan ulama. Sehingga apabila tak ada ulama pada satu kawasan, maka penduduk kawasan itu akan mengambil bagi diri mereka ikutan-ikutan yang jahil. Mereka tanya kepada mereka, maka ketua yang jahil itu dia jawab dengan kejahilan, tak ada ilmu, maka dia sesat dan dia menyesatkan masyarakat. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mempermudahkan bagi umat Melayu mengambil ilmu agama daripada ulama yang besar. Sama ada ulama Arab yang mereka pejuang dakwah yang keluar daripada negara-negara mereka dan sampai ke tanah Melayu zaman dahulu untuk tujuan menyebarkan kebenaran dan menyebarkan agama Islam di antara penduduk tanah ini. Adapun juga ulama Melayu sendiri yang mereka pejuang dakwah yang banyak berjasa untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara, yang mereka keluar daripada tanah air mereka, mereka tinggal ahli keluarga mereka dan harta mereka, dan mereka musafir pada zaman dahulu yang mana tak ada padanya kapal terbang, tak ada padanya bas, mereka tinggal negara mereka dan pergi musafir ke negara Arab untuk tujuan membawa kebaikan, untuk membawa ilmu kepada negara mereka supaya mengajar kepada anak-anak Melayu tentang agama kita ini yang benar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, apabila kita membahaskan tentang ulama Nusantara dan khususnya tentang ulama Semenanjung, maka ada satu nama yang besar yang apabila kita membahaskan tentang ulama Semenanjung mesti kita akan sebut. Ada seorang yang dia adalah seperti matahari di antara pejuang-pejuang Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sangat berjasa dalam menyebarkan ilmu di tanah Melayu dan sangat berjasa untuk mempertahankan negara Islam dan sangat berjasa untuk mempertahankan kaum Melayu dan agama kaum Melayu. Dia adalah Tuan Guru Al-Fadil Al-Syeikh Al-Allamah Haji Abdullah Fahim. Namanya yang sebenar adalah Abdullah Ibn Haji Ibrahim. Maka dia digelarkan dengan Abdullah Fahim. Fahim itu kalau nak cakap dengan bahasa Arab, maka perkataan Fahim yakni yang faham. Maka dikatakan guru-gurunya di Makkah, mereka namakan dia dengan Abdullah Fahim. Fahim itu perkataan bahasa Arab, yakni orang yang faham. Dan kalau kita nak guna versi bahasa Melayu yang ia Pakhim, Pakhim, maka Pak, kamu tahu apakah makna Pak?
yang tinggal Him itu, Him itu daripada nama ayahnya Ibrahim, kerana ayahnya dinamakan dengan Ibrahim. Maka kadang-kadang kita dengar orang namakannya dengan Abdullah Fahim, itu jadi bahasa Arab. Dan kadang-kadang kita dengar Abdullah Fahim, maka itu nisbah kepada ayahnya Ibrahim. Syekh Abdullah Fahim, dia lahir di Makkah Al-Mukarramah. Dia lahir di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1869, dan ayahnya yang dia adalah Al-Hajj Ibrahim Ibn Tahir, dia adalah seorang guru yang mengajar Al-Quran di Makkah. Dan rumah Haji Ibrahim, rumahnya di Makkah hampir kepada Al-Masjidul Haram, di tempat yang namanya Shu'aib Ali. Syekh Haji Ibrahim asalnya daripada Fatani. Asal beliau daripada Fatani. Dan dia pernah belajar di Fatani, dengan ulama Fatani. Dia belajar cara pondok, dia belajar kitab-kitab turas. Maka kita dapat tahu daripada sini bahawasanya ayah kepada Syekh Abdullah Fahim adalah orang yang alim, yang dapat ilmu daripada ulama, dan dia mendidikkan anaknya dengan ilmu beliau. Maka Syekh Abdullah Fahim, kita tak terkejut apabila kita dapat dia adalah seorang yang sampai ke martabat yang tinggi, kerana daripada masa dia kecil, ayahnya dia mendidikkan beliau dengan ilmu. Muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ayah kepada Syekh Abdullah Fahim yang dia adalah Al-Hajj Ibrahim Ibn Tahir, dia guru di Al-Masjidul Haram, dan dia ajar Al-Quran di Al-Masjidul Haram, dan sangat ramai anak muridnya di Al-Masjidul Haram, khususnya daripada Malaysia, Indonesia dan Fatani. Dia seorang yang terkenal dengan ilmu, dengan ilmu beliau rahimahullahu ta'ala. Maka apabila Syekh Abdullah Fahim dia hidup dengan ayahnya di Makkah dan hampir kepada Al-Masjidul Haram, yang mana ada ramai ulama yang datang ke sana, ada ramai ulama yang ajar ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Syekh Abdullah Fahim dia besar dalam keadaan dia bersemangat yang tinggi untuk menuntut ilmu agama. Maka dia telah belajar dengan ramai ulama di Makkah, dikatakan guru-guru beliau sampai kepada 50 orang. Ada 50 orang yang dia menuntut ilmu daripada mereka. Masya Allah al-Azim, Masya Allah al-Azim. Dalam pelbagai jenis ilmu dia belajar, ilmu aqidah, dia belajar ilmu fiqh, dia belajar ilmu tasawuf, dia belajar ilmu hadis, dan dia seorang yang pakar ilmu bahasa Arab. Dan dia sampai keadaan dia menulis syair bahasa Arab. Ada syair-syair beliau yang masih lagi ada sampai sekarang di setengah kitab yang dicetak, ada dalamnya syair-syair Syekh Abdullah Fahim. Dan Syekh Abdullah Fahim dia seorang pakar dalam ilmu falak. Ilmu ini yang dengannya seorang boleh tahu arah kiblat, dengannya dia boleh tahu bila masuk waktu salat, bila habis waktu salat, dan perkara-perkara yang lain. Maka dia di antara ulama Melayu yang pakar ilmu falak. Syekh Abdullah Fahim rahimahullahu ta'ala, di antara guru-gurunya yang masyhur di Makkah, maka ada gurunya yang daripada bangsa Arab dan ada guru-guru yang daripada bangsa Melayu.
Di antara guru-gurunya yang masyhur daripada Arab di Makkah adalah Mufti Syafi'iyah, Mufti Syafi'iyah di Makkah, Syekh Muhammad Sa'id. Syekh Muhammad Sa'id yang pada waktu itu dia adalah mufti bagi Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah. Dan di antara gurunya adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Makki. Dan di antara gurunya juga seorang ulama fiqh Syafi'i yang masyhur, yang dia adalah Syekh Abu Bakr Shatta, yang menulis kitab I'anat At-Talibin, yang mana ia kitab yang sampai sekarang ulama fiqh Syafi'i mereka rujuk kepadanya dan mengajarnya. Adapun ulama Melayu yang dia berguru dengan mereka di Makkah, maka di antara mereka adalah pengarang kitab Matla'ul Badrain, yang ia kitab yang sangat masyhur, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ismail bin Dawud Al-Fatani. Maka dia adalah guru kepada Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim. Dan di antara gurunya rahimahullahu ta'ala adalah seorang ulama Kelantan yang sangat masyhur, yang dia daripada ulama Sufi yang menulis kitab-kitab aqidah dan kitab-kitab tasawuf, yang dia adalah Syekh Wan Ali Kutan Al-Kelantani, yang menulis kitab Zahrat Al-Murid fi Ilmi Tauhid. Kitab itu masih lagi ada setengah pondok yang ajar di Kelantan. Kitab yang lama tulisan Jawi, nama berjudul Zahrat Al-Murid fi Ilmi Tauhid. Dan di antara guru beliau adalah seorang tokoh Melayu yang sangat masyhur di sejarah Melayu, yang digelarkan dengan guru ulama Melayu pada zamannya, yang adalah Al-Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, pengarang kitab Faridatul Fara'id, dan kitabnya sangat banyak, kitabnya Syekh Ahmad Al-Fatani. Tetapi ini kitab yang dia terkenal dengannya, kitab Faridatul Fara'id. Syekh Ahmad ini, kalau kita nak tahu contoh bagi guru-guru yang besar yang mendidikkan Syekh Abdullah Fahim, kerana apabila kita tahu tentang siapa yang mendidikkan beliau, siapa yang memberi ilmu kepada beliau, kita dapat tahu siapakah betul-betul Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim. Gurunya ini, yang dia adalah salah satu daripada ramai guru yang dia belajar daripada mereka, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, dikatakan dia telah menguasai lebih kurang 40 jenis ilmu. Syekh Ahmad Al-Fatani ini, tambahan ke atas ilmu beliau dalam bidang aqidah, tauhid, dalam bidang fiqh Syafi'i, dalam bidang tafsir, dalam bidang sejarah, dalam bidang hadis, tambahan ke atas ilmu-ilmu agama dan ilmu bahasa Arab, banyak syair bahasa Arab yang dia menulis, dia adalah seorang yang mahir pada ilmu perubatan. Saya ada kitab bagi beliau, kitab tentang ilmu perubatan, ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Fatani, guru kepada Syekh Abdullah Fahim. Dia, Syekh Ahmad Al-Fatani, alim dalam sejarah, dia menulis kitab berjudul Hadiqatul Azhar wa Rayahin, yang mana dalam kitab ini Syekh Ahmad Al-Fatani dia sebut tentang sejarah Melayu, dan dia sebut tentang sejarah kerajaan Uthmani dan perkara-perkara yang lain. Syekh Ahmad Al-Fatani ini dia juga guru kepada Mufti Selangor yang pertama, Tunku Mahmud Zuhdi bin Tunku Abdul Rahman, yang ada pada zaman pemerintahan Sultan Selangor yang lima, Sultan Alauddin Sulaiman Shah.
dan dia juga guru kepada kepada Syekh Tok Kenali Al-Kelantani daripada Kelantan, yang dia masyhur bahawasanya dia seorang waliullah. Dan dia juga guru kepada Syekh Uthman Sarawak, dan dia adalah penasihat bagi ramai daripada sultan-sultan Melayu zaman dahulu. Saya sendiri boleh cerita tentang kitab-kitab yang saya dapat bagi Syekh Ahmad Al-Fatani ini. Biasanya saya suka untuk beli kitab-kitab yang lama. Saya ada koleksi kitab-kitab yang lama ulama Melayu yang ditulis tulisan jauh. Satu ketika saya di pasar cari kitab-kitab tulisan jauh, maka saya tengok satu kitab tentang ilmu sarf. Ilmu sarf itu berkait dengan tata bahasa Arab. Tata bahasa Arab, ilmu sarf. Maka saya tidak baca siapakah pengarang. Saya buka terus nak tengok ini kitab apa. Maka saya buka kitab sarf dan tahap tinggi. Tahap tinggi. Maka yang lintas dalam fikiran saya pada waktu itu, itu kitab seorang ulama Arab yang besar. Sampai dia tulis tahap tinggi tata bahasa Arab, tahap tinggi. Saya tengok jilid kitab itu, siapakah yang menulis? Saya terkejut. Itu bukan ulama Arab yang menulis kitab ini. Itu ulama Melayu. Itu adalah guru kepada Syekh Abdullah Fahim, yang dia adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Masya Allah al-Azim. Ini adalah sedikit tentang sejarah ulama Melayu. Ini adalah sedikit tentang tentang ulama-ulama Melayu, dan yang kita tidak tahu tentang mereka masih lagi banyak. Muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdullah Fahim di antara sahabat beliau yang belajar bersama beliau di Makkah. Di antara mereka adalah Tuan Guru Haji Umar Sungai Keladai di Kelantan, dan di antara mereka juga Kiai Haji Hashim Ash'ari, pengasas Nahdlatul Ulama NU di Indonesia, yang dia seorang alim yang sangat masyhur di Indonesia. Dan di antara sahabat beliau juga ulama Kelantan yang dia adalah Tok Kenali, dan ada ramai lagi ulama yang masyhur yang mereka belajar bersama Syekh Abdullah Fahim dengan guru-guru yang ada di Makkah pada zaman itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdullah Fahim dia lahir di Makkah, maka dia belajar bahasa Arab. Dia yang tahu di sana di Makkah di sana mereka cakap bahasa Arab, maka dia menguasai bahasa Arab, dan dia sangat ambil berat tentang ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf, sehingga dia jadi penyair bahasa Arab. Dia tulis syair bahasa Arab. Dikatakan bahawasanya bahasa Melayu beliau tidak sangat kuat apabila dia balik ke Malaysia atau balik ke Malaya pada zaman itu, kerana itu sebelum merdeka. Syekh Abdullah Fahim dia balik ke tanah Melayu pada tahun 1921. Itu adalah kali pertama dia sampai ke Malaysia. Yani dia pada waktu itu bukan sangat muda pada waktu itu, kerana dia lahir pada tahun 1869. Maka dia sampai ke Malaysia kali pertama pada tahun 1921 rahimahullahu taala. Dia datang ke Malaysia. Kemudian dia setelah itu dia balik ke Makkah.
Dan dikatakan bahawasanya apabila dia balik kali kedua, pada waktu itu ada perang dunia yang kedua, maka dia terpaksa untuk nak sampai ke Malaya kali kedua kena berjalan kaki daripada Makkah ke sini. Dia dalam banyak tempat dia berjalan kaki, Syekh Abdullah Fahim. Ini dikatakan, maka dikatakan dia telah pergi banyak negara kerana dia berjalan kaki apabila nak balik ke Malaya pada zaman dahulu. Syekh Abdullah Fahim apabila dia sampai pada 1921, dia mula mengajar ilmu yang dia pelajar di Makkah di Kepala Batas. Syekh Abdullah Fahim apabila dia sampai, dia mula mengajar kepada mereka yang tahu bahasa Arab, yang faham apabila dia cakap bahasa Arab. Pada waktu itu bahasa Melayu beliau belum mantap lagi, supaya dia terus ajar kepada masyarakat di masjid. Maka dia ajar di rumahnya, dan bilangan anak muridnya pada waktu itu dikatakan 15 orang sahaja mereka yang boleh memahami bahasa Arab. Di antara anak muridnya yang masyhur adalah Abu Bakar Al-Baqir, Syekh Abu Bakar Al-Baqir, yang dia di antara ulama Perak zaman dahulu. Dan di antara mereka adalah Al-Hajj Abdul Halim Hamid dan Haji Ghazali, dan selain mereka. Maka mereka belajar dengan Syekh Abdullah Fahim. Kemudian Syekh Abdullah Fahim dia dapat tawaran untuk jadi guru di satu pondok di Kedah. Maka dia pergi ke Kedah dan dia jadi guru di madrasah yang ia madrasah Al-Hajj Wan Sulaiman Siddiq, dan dia ajar di sana selama 4 tahun. Apabila dia duduk di Kedah, maka mereka di sana, mereka tahu betapa tinggi tahap ilmu beliau, dan mereka sangat hormat kepada Syekh Abdullah Fahim. Dan dia pada waktu itu ada hubungan dengan Sultan Kedah, dan Sultan Kedah menjadikannya sebagai guru kepadanya. Maka dia jadi guru kepada Sultan Kedah pada waktu itu. Dan pada tempoh 4 tahun itu yang dia kekal padanya di Kedah, bahasa Melayu beliau jadi lancar. Kemudian setelah 4 tahun dia balik ke Kepala Batas. Apabila dia mampu mengajar masyarakat dengan bahasa Melayu, maka dia mula ajar di masjid yang hampir kepada rumahnya. Maka dia mula bagi ilmu kepada masyarakat dengan bahasa Melayu. Syekh Abdullah Fahim pada waktu itu dia juga khabar tentang ilmu beliau yang luas mula tersebar di Malaya pada zaman itu. Dan khabar itu sampai kepada Sultan Perak pada waktu itu, yang dia adalah Sultan Iskandar Shah, yang mana Sultan Iskandar Shah dia seorang sultan yang terkenal dalam sejarah Melayu, bahawasanya dia di antara sultan-sultan Melayu yang sangat ambil berat tentang ilmu agama dan jaga ilmu agama dan akidah masyarakat di Perak. Ada satu kitab yang saya melihat tulisan Sultan Iskandar Shah Sultan Perak berjudul Ar-Risalah Al-Iskandariyah, yang mana kitab itu Ar-Risalah Al-Iskandariyah ia tentang ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, yang dia suruh untuk kitab ini
diajar di Perak dan semua staf kerajaan di Perak kena belajar kitab ini supaya mereka tahu apa yang wajib dan apa yang haram. Maka Sultan Perak pada waktu itu dia panggil Tuan Guru Sheikh Abdullah Fahim dan dia melantikkan beliau sebagai mudir kepada Al-Madrasah Idrisiyah di Perak. Madrasah Idrisiyah yang mengajar ilmu agama di Kuala Kangsar, di Kuala Kangsar di Perak, maka dia dilantik sebagai mudir kepada madrasah itu. Dan Sheikh Abdullah Fahim setelah itu dia balik ke Kepala Batas. Dan setelah dia habis khidmah di Perak, dia balik ke Kepala Batas dan dia teruskan mengajar musyarakat di masjid yang hampir ke kepada rumahnya rahimahullah. Dan pada waktu itu anak muridnya tengah membina sebuah madrasah, madrasah pondok, supaya mereka dan beliau mengajar musyarakat di madrasah supaya lahir generasi yang berilmu di seberang perai. Maka setelah binaan madrasah itu tamat, dia dan anak muridnya yang besar seperti Al-Syeikh Abu Bakar Al-Baqir dan seperti anaknya juga Ahmad Al-Badawi dan selain mereka daripada anak murid Syeikh Abdullah Fahim, mereka mula mengajar musyarakat di Penang ilmu agama dalam madrasah itu. Madrasah itu namanya Madrasah Al-Ma'arif Al-Wataniyah, Dairat Al-Ma'arif Al-Wataniyah, Dairat Al-Ma'arif Al-Wataniyah, DMW, DMW, Dairat Ma'arif Wataniyah. Masih lagi ada. Kerana anaknya setelah wafat beliau, dikatakan anaknya dia teruskan pejuang Sheikh Abdullah Fahim dan dia juga jadi mudir kepada madrasah itu. Dan alhamdulillah masih lagi ada sehingga sekarang. Dalam madrasah itu apa yang dia ajar? Dia ajar ilmu-ilmu agama. Dia ajar ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu bahasa Arab. Dan pada waktu itu tak ada asrama bagi madrasah itu. Tak ada madrasah dan mereka pada waktu itu dia tidak mampu nak buat asrama kepada pelajar-pelajar. Maka dia tawarkan kepada ahli keluarga setiap pelajar untuk mereka membina pondok-pondok yang kecil kepada anak-anak mereka. Dia bagi kepada mereka sebuah tanah yang hampir kepada madrasah dan ahli keluarga setiap pelajar akan datang dan membina pondok yang kecil bagi anak mereka supaya mereka dapat tempat untuk mereka tidur dan masak makanan dalamnya. Syekh Abdullah Fahim rahimahullahu taala, dia kekal di, setelah itu dia kekal di Penang dan dikatakan dia dapat tawaran untuk jadi mufti Kedah zaman dahulu, tapi dia tidak terima kerana setelah dia mula madrasah ini dia bimbang kalau tinggal madrasah dan pergi ke Kedah madrasah beliau tidak akan berjalan dengan lancar dan yang penting bagi beliau adalah dia memberi ilmu kepada masyarakat. Tetapi apabila ditawarkan kepada beliau untuk jadi mufti bagi Pulau Pinang dan seberang perai, dia terima kerana masih lagi hampir dengan madrasah beliau dan boleh menyambung mengajar kepada masyarakat di yang datang untuk belajar di madrasah beliau. Dia boleh teruskan amanah untuk mengajar kepada mereka ilmu. Sheikh Abdullah Fahim yang sampai kepada tahap jadi mufti
dia jadi mufti Pulau Pinang dan seberang Perai. Dia kekal dalam jawatan mufti selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Dan dia adalah mufti yang pertama bagi Pulau Pinang dan seberang Perai setelah merdeka. Setelah merdeka, dia adalah mufti yang pertama. Dia kekal dalam jawatan mufti selama 5 tahun, rahimahullah. Maka ini sedikit tentang ilmu beliau dan tujuan beliau dalam dakwah. Tetapi Syekh Abdullah Fahim, seperti mana kita tahu dan seperti mana orang Malaysia tahu, dia bukan hanya pejuang menyebarkan ilmu, bahkan dia pejuang merdeka juga. Kena faham satu perkara yang penting dalam pemikiran Syekh Abdullah Fahim, yang ia Syekh Abdullah Fahim daripada zaman dahulu, dia sangat ambil berat tentang kesatuan orang Melayu. Maka dia mahu orang Melayu bersatu, dan dia tahu bahawasanya orang Melayu tidak akan bersatu melainkan dengan mengikut agama Islam dengan cara yang betul, mengikut aqidah ahli sunnah wal jamaah, mengikut ulama ahli sunnah wal jamaah, mengikut aqidah yang benar. Kerana yang menyatukan kita adalah apa? Aqidah yang benar, beriman dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Abdullah Fahim, dia sangat tegas dalam isu ini. Dan sesiapa yang cuba untuk mempecah belah umat Melayu dengan memasukkan kepada mereka fikrah-fikrah yang baru, yang sesat, yang memecah belah mereka, maka dia akan tolak dia terang-terang, dan dia tidak takut, dan dia berani untuk sebut yang benar kepada masyarakat. Syekh Abdullah Fahim rahimahullah, dia seorang yang berani. Syekh Abdullah Fahim, dia seorang yang sangat ambil berat tentang jaga kedudukan bangsa Melayu dan agama Islam. Satu ketika dikatakan dia ada di satu majlis, maka ada setengah yang sebut, yang cakap tentang orang Melayu dengan cara yang tidak elok. Maka Syekh Abdullah Fahim dia marah sehingga dia tinggal majlis dan dia keluar. Kerana Syekh Abdullah Fahim dia tahu apakah tujuan ulama Melayu dan betapa besar tujuan ulama Melayu untuk menyebarkan agama Islam dan mempertahankan agama Islam. Syekh Abdullah Fahim pada zaman beliau, ada satu perkara yang kita dapat tahu daripada setengah tulisan beliau dan daripada apa yang dinukilkan oleh anak murid beliau. Pada zaman beliau mula masuk ke Malaya, pada waktu itu mula masuk fahaman yang asing, fahaman yang sesat, yang cuba mempecah belah orang Melayu. Contoh setengah daripada itu yang Syekh Abdullah Fahim menjelaskan kepada masyarakat tentangnya adalah isu baca Bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Maka mula ada manusia yang datang dan mereka kata tidak harus, tidak boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim apabila kita buat salat dalam Fatihah. Kena terus mula dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin, tidak boleh sebut Bismillahirrahmanirrahim. Sedang mazhab kita, mazhab Syafi'i, adalah wajib kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak baca Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab Syafi'i, tidak sah salat. Maka Syekh Abdullah Fahim menjelaskan bagi masyarakat bahawasanya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebenarnya fahaman itu, tujuan mereka adalah bukan nak hanya tentang isu
baca bismillahirrahmanirrahim atau tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Isunya lebih besar daripada itu, tapi mereka mula dengan isu ini supaya menjadikan masyarakat berpecah belah. Isu mereka lebih besar daripada itu. Pada waktu itu Syekh Abdullah Fahim, dia tahu bahawasanya puak ini yang zaman dahulu ulama kita Syekh Abdullah Fahim dan yang sama tahap dengan beliau, mereka panggil puak ini dengan kaum muda. Mereka panggil mereka dengan kaum muda. Yang zaman kita sekarang mereka terkenal dengan kaum Wahabi. Kaum Wahabi, ya Wahabi mengikut kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Maka pada zaman itu Syekh Abdullah Fahim, dia tahu bahawasanya fahaman ini bukan mahu cakap hanya tentang isu bismillahirrahmanirrahim, tapi ini isu yang mereka fokus tentangnya pada waktu itu. Mereka mahu masuk kepada perkara yang lebih besar daripada itu. Mereka mahu masuk sampai tukar akidah orang Melayu kepada fahaman yang tidak betul. Kerana setelah mereka cakap tentang isu-isu seperti ini, cakap tentang isu bismillahirrahmanirrahim dalam solat, tentang isu maulidur rasul, tahlil, talqin dan isu-isu ini, setelah itu mereka ada isu yang besar yang mereka mahu masukkan, yang ia mahukan masyarakat Melayu tinggal akidah mereka tentang sifat 20. Yang mana ulama Melayu zaman dahulu sama ada Syekh Abdullah Fahim ataupun selainnya daripada ulama Melayu pada zaman itu dan pada zaman yang sebelumnya dan sehingga sekarang, semua mereka apabila nak ajar akidah kepada masyarakat, mereka ajar melalui syarah kepada sifat 20. Maka pada pendapat kaum muda itu, sifat 20 ini sesat, tidak boleh ajar dan pelajar dan tidak menyelamatkan seorang daripada syirik. Yani fahaman ini kalau tersebar, hasilnya adalah menyesatkan orang Melayu, menyesatkan ulama Melayu, menyesatkan masyarakat Melayu sehingga tahap mengkafirkan bangsa Melayu. Sehingga tahap mengkafirkan bangsa Melayu dan dakwah bahawasanya iman mereka tidak sah kerana mereka belajar sifat 20. Maka kerana ini Syekh Abdullah Fahim, dia menulis satu wasiat dan dalam wasiat beliau dia sebut dengan jelas kaum Melayu ini kena bersatu dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah dan kena ikut mazhab al-Imam Syafi'i yang mereka belajar. Syekh Abdullah Fahim dia sebut dengan nama, dia berani untuk sebut nama tokoh-tokoh kaum muda itu yang cuba untuk masukkan fahaman yang baru untuk merosakkan masyarakat. Dia sentiasa sebut tentang seorang dalam sejarah yang terkenal dengan fahamannya yang selain fahaman Asy'ariyah Maturidiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dia adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka Syekh Abdullah Fahim dia panggil dia dengan Ibnu Qayyim Al-Khariji. Dia panggil dia sebagai Ibnu Qayyim yang dia ketua bagi fahaman khawarij, kerana kaum muda itu mereka ikut kepada Ibnu Qayyim ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka Syekh Abdullah Fahim dia orang berani yang mempertahankan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini kena faham satu perkara yang sangat penting, kerana tidak memadai apabila kita mahu cakap tentang Syekh Abdullah Fahim, kita tahu sirah beliau, bila lahir, bila wafat, dia ajar di mana. Tidak. Yang paling penting kita faham ilmu yang dia sampai. Ini yang paling penting. Yang paling penting adalah kita ikut manhaj yang dia cuba ajar kepada masyarakat. Ini yang paling penting. Apabila kita nak ambil faedah, apabila kita nak ambil faedah daripada ulama, macam mana kita ambil faedah daripada mereka? Kena faham ilmu mereka yang mereka sampaikan. Perkara yang sangat jelas dalam pemikiran dan manhaj Syekh Abdullah Fahim adalah dia sangat pegang dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Dan sesiapa yang cuba untuk menyebarkan fahaman yang sesat, dia akan cakap terang-terang
kepada masyarakat, jangan ikut dia, nanti dia mempecah belah umat Melayu. Bagaimana nak sampai kepada merdeka kalau umat Melayu berpecah belah? Maka dia menyatukan umat Melayu dengan apa? Dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah makna kita kata dia menyatukan umat Melayu dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yakni dengan mengajar kepada mereka tentang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dia guna cara yang diguna oleh semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelumnya. Dia sangat ambil berat tentang mengajar kepada masyarakat sifat 20. Apakah sifat 20 itu? Yang ia jadi sebab untuk satuan, persatuan kaum Melayu zaman dahulu. Zaman dahulu kaum Melayu sangat kuat. Mereka sangat kuat dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka pegang dengannya. Zaman dahulu tak ada fahaman-fahaman yang macam-macam yang tersebar di antara orang awam. Tak ada zaman dahulu datang ke masjid mahu baca contoh, mahu baca qunut dalam subuh. Tak ada zaman dahulu orang yang kata kepada imam, wahai imam, kamu sesat kerana baca qunut. Tak ada zaman dahulu. Tak ada fahaman ini yang sesat belum masuk. Tak ada zaman dahulu di antara masyarakat yang mana apabila kita mahu buat talqin kepada semati, dia menyesatkan ahli qaryah kerana mereka berdiri untuk nak buat talqin kepada semati. Tak ada zaman dahulu apabila kita buat majlis tahlil dan baca yasin kepada orang yang telah meninggal. Tak ada zaman dahulu di antara ahli qaryah yang datang mahu menyesatkan imam-imam masjid dan mahu menyesatkan AJK masjid kerana mereka buat tahlil dalam masjid. Tetapi fahaman itu pada zaman Syekh Abdullah Fahim mula nak tersebar di antara masyarakat. Syekh Abdullah Fahim orang pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tidak kisah apa orang lain kata tentang dia. Orang yang mempunyai fahaman yang sesat, apa yang mereka akan kata tentang dia, dia tidak takut. Dia cakap apa yang benar. Sehingga Syekh Abdullah Fahim, di antara kitab yang dia sendiri bagi pengiktirafan kepadanya dan dia usaha untuk kitab itu tersebar adalah kitab ini yang berjudul Senjata Syariat. Kitab ini ditulis oleh sahabat Syekh Abdullah Fahim daripada Kelantan. Kemudian Syekh Abdullah Fahim sendiri dia bagi taqrir dalam bahasa Arab, yakni pengiktirafan. Dia bagi pengiktirafan kepada kitab ini yang ditulis dengan tulisan Jawi. Kitab ini di sini kita boleh baca Sahibul Fadilah Al-Alimul Allamah Tuan Guru Haji Abdullah Fahim Mufti Pulau Pinang dan Seberang Perai. Dia bagi di sini pengiktirafan kepada kitab ini dan ada ulama yang lain yang bagi pengiktirafan juga kepada kitab ini. Kitab ini apa yang Syekh Abdullah Fahim pada waktu itu dia bagi pengiktirafan kerana mahu kitab ini tersebar. Kenapa? Kerana kitab ini menyebut apakah kesesatan-kesesatan kaum muda itu dan bagaimana tolak mereka dengan hujah dan dalil supaya nak mempertahankan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah di kawasan ini. Kerana kalau tersebar fahaman yang sesat tapi ulama duduk diam, orang awam bagaimana mereka tahu bahawasanya ini sesat? Kalau ulama diam, maka dia tidak mampu diam, dia cakap dan dia membantu setiap orang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang cuba menjelaskan kepada masyarakat tentang isu yang bahaya itu. Kerana kalau fahaman itu memang tersebar, maka akan hancur kaum Melayu. Syekh Abdullah Fahim dan ulama yang lain, mereka sangat rajin mengajar sifat 20 kepada masyarakat. Yang ia al-wujud, yakni Allah Ta'ala ada. Al-wujud, yakni Allah Ta'ala ada. Dan
Al-Qidam, yakni tiada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Baqa, yakni tiada akhir bagi kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mukhalafatuhu lil hawadith, yakni bersalahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang baharu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bukan jisim yang besar seperti gunung, dan dia bukan jisim yang kecil seperti habuk atau semut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bukan jisim yang kasar yang boleh pegang dengan tangan seperti kayu, dan bukan jisim yang halus seperti ruh atau udara atau cahaya. Bahkan dia berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Ash-Shura ayat nombor 11, laisa kamithlihi syai', yakni Allah tidak sama dengan sesuatu. Maka ayat ini sangat jelas menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada menyerupai makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Kita umat Islam, kita tidak menyembah berhala. Kita tidak menyembah berhala yang hakiki atau berhala yang digambarkan. Tidak, kita menyembah Allah yang tidak sama dengan sesuatu. Allah yang tidak bersifat dengan sifat-sifat manusia, yang tidak bersifat dengan warna dan saiz, tidak bersifat dengan anggota-anggota badan seperti tangan, kaki, kepala, telinga dan yang lain. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu. Ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang diajar oleh Syekh Abdullah Fahim dan selainnya daripada ulama. Dan Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi, yakni Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang mencipta semua tempat. Dia yang mencipta langit dan bumi. Dia yang mencipta masjid, surau dan Kaabah. Allah Ta'ala yang mencipta semua tempat dan yang mencipta semua arah, atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Allah tidak berhajat kepada tempat. Allah tidak berhajat kepada arah. Kerana ini ulama kita, ulama Melayu, apabila mereka syarah tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka kata Allah ada tanpa tempat. Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Kerana dia yang mencipta semua tempat. Dia yang mencipta langit. Langit itu tempat malaikat. Dia yang mencipta bumi, tempat bagi kita dan bagi jin. Dia yang mencipta masjid dan Kaabah dan semua tempat. Dia tidak berhajat kepada tempat. Kerana ini kata ulama, Allah ada tanpa tempat. Ulama Penang zaman dahulu, sebelum sampai Syekh Abdullah Fahim, ini adalah aqidah mereka. Adapun kaum muda yang cuba masukkan fahaman yang baru, mereka kata Tuhan adalah jisim yang ada baginya anggota badan, tangan, kaki, telinga, mata, dan dia ada atas dengan malaikat di langit. Ini bukan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan ini yang diajar oleh ulama Penang zaman dahulu. Bukan ini pegangan Syekh Abdullah Fahim. Bukan ini pegangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang diajar oleh ulama Melayu dari zaman dahulu adalah Allah ada tanpa tempat. Kita tengok ini adalah kitab sebelum Syekh Abdullah Fahim sampai ke Penang. Kerana Syekh Abdullah Fahim dia datang dari Makkah, dia tidak membawa fahaman yang baru. Apa yang dia buat, dia datang untuk menyambung usaha ulama yang sampai sebelumnya dan menyebarkan agama Islam. Maka apabila dia datang, dia ajar kitab-kitab yang dikarang oleh ulama sebelumnya. Ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh ulama Penang zaman dahulu, ulama Bukit Mertajam. Ulama Bukit Mertajam zaman dahulu ada seorang ulama, nama beliau Tuan Minal Fatani. Tuan Minal ini namanya yang sebenar adalah Syekh Zainul Abidin Ibn Muhammad Al-Fatani. Dia seorang alim yang hebat. Asal beliau dari Fatani, tapi dia ada pondok di Bukit Mertajam. Alim ini ilmunya sangat luas. Alim ini daripada ulama Penang,
apabila saya melihat kitab beliau Kashful Lithan yang ia tentang fiqh Syafi'i dua jilid, saya terkejut, masya Allah, betapa luas ilmu beliau. Dia mendalami ilmu fiqh Syafi'i, Syekh Tuan Minal Fatani ini. Di antara kitab ulama Penang zaman dahulu sebelum Syekh Abdullah Fahim, Syekh Tuan Minal ini, kitab ini ditulis oleh Tuan Minal Fatani berjudul Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Kalau kita tengok kitab ini, kitab yang lama tulisan Jawi. Dalam kitab ini dia syarah tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada muka surat 6 kata beliau, maka jika berkata bagi engkau oleh yang berkata, di mana Allah Ta'ala? Maka jawabannya, tiada ia pada tempat. Ini yang diajar oleh ulama kita. Ulama kita tak ajar bahawasanya Allah ada baginya anggota-anggota badan seperti berhala dan dia ada di atas. Bukan ini yang mereka ajar. Yang diajar oleh ulama Penang adalah ini. Dia, mereka kata, tiada ia pada tempat. Semua tempat ciptaan Allah. Masjid dan Kaabah, langit dan bumi, semua itu ciptaan Allah. Allah tidak berhajat kepada tempat. Dan ini bukan perkara yang khas diajar di Penang zaman dahulu. Bahkan ini yang diajar di semua negeri-negeri Malaysia dari zaman dahulu. Kalau kita mahu ambil contoh bahawasanya untuk kita membuktikan bahawasanya Syekh Abdullah Fahim dia tidak membawa fahaman yang baru ke Penang, kalau kita mahu membuktikan itu, kita tengok apakah yang selainnya daripada ulama di seluruh negeri Malaysia ajar pada zaman itu dan sebelum dan setelah. Kalau kita mahu ambil contoh, kita boleh ambil contoh jiran kepada Penang, mana? Kedah atau Perak. Nak mula dengan apa? Kedah atau Perak? Kedah. Kedah zaman dahulu terkenal dengan negeri ulama, negeri yang ada padanya banyak pondok. Kedah zaman dahulu ada ramai ulama. Contoh bagi ulama Kedah yang mengajar ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Syekh Abdullah Fahim, satu manhaj dengan Syekh Abdullah Fahim, adalah seorang alim yang terkenal dengan Tuan Hussein Kedah. Tuan Hussein Kedah yang namanya yang sebenar Syekh Hussein Nasir bin Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari, keturunan kepada Mufti Banjar zaman dahulu di kurun 12, Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari, Mufti Banjar zaman dahulu, keturunan beliau sampai Kedah dan dia menetap di Kedah dan dia ajar ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitabnya yang masyhur yang masih lagi ada sehingga sekarang, ada pondok yang guna kitab beliau, kitab Hidayatul Mutafakirin. Dia syarah dalamnya tentang sifat 20 dan dia sebut dalam kitabnya itu bahawasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Ini kitab ulama Kedah zaman dahulu. Kalau kita baca sama dengan apa yang diajar oleh Syekh Abdullah Fahim, ajar sifat 20 juga dan sebut dalam kitab ini bahawasanya Allah tidak sama dengan sesuatu dan Allah ada tanpa tempat. Kalau kita mahu ambil contoh yang lain, kita ambil Perak. Di Perak zaman dahulu baru saya sebut, Sultan Perak sendiri dia ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sultan Iskandar Shah. Sultan itu yang menulis kitab Ar-Risalah Al-Iskandariyah. Kenapa dia jemput Syekh Abdullah Fahim pada waktu itu? Kerana dia tahu Syekh Abdullah Fahim dia adalah di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajar fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul. Dia mengajar kepada masyarakat tentang sifat 20. Dia ajar kepada mereka aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul. Kalau kita mahu pergi dari Perak sampai mana? Selangor. Selangor, di Selangor pada zaman itu, pada zaman kehidupan Syekh Abdullah Fahim,
Sultan Selangor pada waktu itu nama beliau As-Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor yang kelima, yang dia memerintah Selangor daripada 1898 sehingga 1938, 40 tahun dia Sultan Selangor. Sultan Selangor ini dia sendiri alim. Manhaj beliau sama seperti manhaj Sheikh Abdullah Fahim. Kalau kita tengok, ini adalah kitab. Dia menulis kitab. Sultan itu dia menulis kitab. Ini kitab Sultan. Ini kitab Sultan Melayu zaman dahulu. Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Tulisan Jawi berjudul Pohon Agama. Di sini ada cop istana. Ini cop istana. Di sini ada gambar Sultan. Sultan ini Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Dia seorang yang alim. Dia membina sebuah masjid di Kuala Langat, di Selangor. Dan masjid itu masih lagi sehingga sekarang. Dan namanya juga sama dengan nama Sultan. Namanya Masjid Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Maka dia sendiri yang buat khutbah Jumaat di masjidnya. Sultan buat khutbah Jumaat. Dia yang buat khutbah Hari Raya, Aidul Fitri, Aidul Adha. Orang alim. Dia menulis kitab ini. Dan kitab ini dia suruh untuk dijadikan syllabus bagi semua sekolah di Selangor. Satu Selangor kena belajar kitab ini berjudul Pohon Agama. Apa yang dia mahu ajar kepada masyarakat? Sultan, sifat 20. Sifat 20. Kalau kita tengok di sini, kita baca sedikit untuk ambil berkat ulama zaman dahulu. Maka dia kata dalam muka surat 10, contoh dia syarah tentang qiyamuhu binafsihi. Dia kata, maka bukan ia jirim mengambil lapang. Yani Allah bukan jirim, bukan jisim yang berada di tempat. Kata beliau, maka tiada ia di atas sesuatu, dan tiada ia di bawah sesuatu, dan tiada di kanan sesuatu, dan tiada di kiri sesuatu, dan tiada di hadapan sesuatu, dan tiada di belakang sesuatu. Kata beliau lagi, dan tiada bermasa, dan tiada bertempat. Ini jelas dia syarah tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia syarah bahawasanya Allah yang mencipta semua tempat. Dia tidak berhajat kepada tempat kerana dia telah ada sebelum kewujudan semua tempat. Dia yang mencipta tempat, mustahil dia berhajat kepada ciptaannya. Zaman sekarang ada setengah ibu bapa yang jahil, tidak mengajar kepada anak mereka tentang sifat 20. Dan mereka sendiri tidak belajar, jahil tentang aqidah. Apabila anak mereka yang jahil datang kepada mereka, dia tanya kepada ibunya, dia tanya soalan-soalan yang sepatutnya dia tidak tanya. Kalau ajar kepadanya sifat 20, dia tidak akan tanya soalan seperti ini. Ada setengah anak yang tanya kepada ibunya, wahai ibu, apakah warna Allah? Ibu yang jahil kata kepada anaknya, Allah warnanya putih seperti bulan. Masya Allah, sesat. Sesat, tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah budak yang tanya kepada ibunya, wahai ibu, di mana Allah? Ada ibu yang jahil tidak belajar sifat 20. Tidak belajar sifat 20, maka dia jawab kepada anaknya, Allah ada dalam masjid, nanti kita pergi ziarah dia. A'udzubillah. Sesat. Tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jawaban yang betul ada dalam kitab-kitab ulama. Ini kita baru baca kitab ini, dia kata apa? Kena jawab apa? Tiada ia pada tempat. Kalau orang kata tanya kepada kamu, di mana Allah? Jawapannya seperti mana kata Tuan Minal. Tiada ia pada tempat. Dia yang mencipta tempat. Dia bukan seperti kita berhajat kepada tempat. Seperti mana dikatakan oleh Sultan Selangor, kata beliau, dan tiada bertempat. Jelas, kata beliau, dan tiada disifatkan zatnya dengan kecil atau besar, atau panjang atau pendek, dan tiada bersifat zatnya dengan warna putih atau kuning atau hijau atau barang sebagainya. Ini akidah ulama Selangor zaman dahulu. Dan ini akidah mufti pada zaman itu, mufti Selangor pada waktu itu,
Mufti Sultan pada zaman Sultan ini adalah sahabat kepada Sheikh Abdullah Fahim. Dia adalah Tunku Mahmud Zuhdi bin Tunku Abdul Rahman Al-Fatani. Dia dilantikkan sebagai Mufti Selangor yang pertama. Pada zaman itu mereka digelarkan dengan Syekhul Islam. Kalau jadi Mufti, gelaran beliau Syekhul Islam. Kemudian ditukar jadi tidak diguna. Ini mereka namakan sebagai Mufti. Dan kalau kita daripada Selangor nak ambil contoh mana? Negeri mana? Kita turun lagi masuk Negeri Sembilan. Negeri Sembilan di antara sampai sekarang Negeri Sembilan, Masya Allah, Datuk Mufti di sana dia Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang kuat dan dia ajar sifat 20. Dan hatta zaman dahulu di antara ulama Negeri Sembilan yang masyhur zaman dahulu, Syekh Muhammad Sa'id Al-Lingi. Syekh Muhammad Sa'id Al-Lingi yang dia juga belajar di Makkah zaman dahulu dan dia ajar sifat 20. Ini contoh bagaimana semua mereka zaman dahulu bersatu dengan akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Semua negeri ajar akidah yang sama. Kalau kita daripada Negeri Sembilan pergi ke Melaka. Melaka zaman dahulu ada padanya seorang alim yang masyhur, nama dia Haji Abdul Latif Tambi, menulis kitab Hidayatul Rahman. Kitab Hidayatul Rahman itu juga tentang mengajar sifat 20. Itu ana sebut di antara ulama yang masyhur di setiap negeri. Kalau daripada Melaka sampai mana? Johor. Johor zaman dahulu mempunyai seorang mufti yang terkenal di antara ulama Arab dan ulama Melayu dan selain mereka. Yang dia adalah mufti Johor yang keempat, As-Sayyid Alawi bin Tahir Al-Haddad, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Alawi bin Tahir Al-Haddad, mufti Johor yang keempat, dia adalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang kuat. Dalam kitab Fatwa Mufti Johor, kalau kamu tengok, dia juga seperti Sheikh Abdullah Fahim mengeluarkan fatwa tolak fahaman kaum muda yang sesat. Kalau daripada dan Johor ada juga banyak ulama Johor, Haji Abu Bakar Muar, dan selain mereka ada kitab Risalatul Tauhid yang ia silibus semua sekolah agama di Johor zaman dahulu. Kitab Risalatul Tauhid itu asalnya daripada Azhar, diterjemahkan kepada bahasa Melayu dan diajar dalam semua sekolah agama di Johor. Ia tentang sifat 20 juga. Kalau daripada Johor nak balik sampai Pahang. Pahang zaman dahulu sampai sekarang negeri Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang ajar sifat 20 dan ajar ilmu Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Zaman dahulu ada seorang alim, nama beliau Al-Syeikh Abdul Mubin. Dia adalah cucu kepada Tok Jangut, pahlawan zaman dahulu. Dan dia guru kepada Mufti Pahang. Dia juga Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang ajar sifat 20. Dia guru kepada Sultan, makam beliau masih lagi ada sampai sekarang di Kuantan. Kalau daripada Pahang naik sikit, Terengganu terkenal dengan ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah, khususnya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai ke sana, seperti Tok Kupalo, Tok Pulau Manis, Tok Syekh Besar, Tok Syekh Duyung, dan selain mereka daripada ulama Terengganu. Kalau daripada Terengganu sampai Besut masuk Kelantan. Kelantan zaman dahulu adalah negeri yang keluar daripadanya siapa? Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang masyhur di tanah Melayu. Seperti Tok Penali, seperti Syekh Ahmad Al-Fatani, seperti Syekh Wan Ali Kotan Al-Kelantani, dan ramai lagi ulama yang lain. Kalau Sabah dan Sarawak juga, Sabah dan Sarawak zaman dahulu, Sarawak di antara ulama yang menyebarkan ilmu agama di sana adalah Syekh Usman Sarawak, anak murid kepada Syekh Ahmad Al-Fatani. Dan Sabah juga sehingga sekarang muftinya Datuk Syekh Bungsu, dia masih lagi sehingga sekarang mengajar kepada masyarakat sifat 20. Maka muslimin muslimat rahimakumullah,
kesimpulannya adalah, kalau kita tengok sejarah Melayu dan kita tengok kepada sejarah ulama Melayu, kita dapat tahu bahawasanya mereka zaman dahulu bersatu dengan manhaj dan pemikiran yang betul, manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah. Semua mereka, apa yang mereka ajar adalah satu, aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, aqidah Asy'ariyah Maturidiyah, dan mereka fokus ajar kepada masyarakat sifat 20. Maka bersatu kaum Melayu sehingga mereka jadi kuat dan mereka berjaya untuk dapat merdeka pada 30 Ogos 1957. Maka pujuan Syekh Abdullah Fahim dan selainnya daripada ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah jaga satuan kaum Melayu khususnya dalam isu akidah, dan dia juga di antara yang dia juga di antara yang banyak bagi cadangan kepada pejuang-pejuang merdeka yang lain. Dia bagi banyak cadangan kepada menteri besar yang pertama bagi Malaysia, yang dia adalah Tunku Abdul Rahman. Dia bagi-baginya cadangan, dan sebelum dia pergi ke London untuk dia minta merdeka daripada British, Sheikh Abdullah Fahim dia bagi kepada dia beberapa wasiat. Dan Sheikh Abdullah Fahim dia yang cadang bagi mereka untuk menjadikan hari yang umat Melayu mengisytiharkan padanya merdeka pada 31 Ogos 1957. Dia yang bagi kepada mereka tarikh itu dan mereka setuju dengan tarikh itu. Dan Sheikh Abdullah Fahim sebelum mereka pergi ke London untuk bertemu dengan British di sana, maka Sheikh Abdullah Fahim dia bagi wasiat kepada mereka yang pergi untuk tidak pergi dengan kapal terbang, pergi dengan kapal bahtera, dengan laut, supaya mereka ada masa yang cukup, supaya mereka buat persediaan apa yang mereka mahu sebut di sana, bagaimana mereka nak bincang dengan mereka. Dan mereka ambil apa yang Sheikh Abdullah Fahim kata. Maka Sheikh Abdullah Fahim dia di antara pejuang merdeka dan pejuang yang menyatukan umat Melayu dengan fahaman yang betul, dengan fahaman yang benar. Di antara, kalau kita tak tahu wasiat Sheikh Abdullah Fahim, okey, kita sudah tahu siapakah dia Sheikh Abdullah Fahim. Kita rasa alhamdulillah kita sekarang ada di masjid Sheikh Abdullah Fahim. Adakah kita masih lagi pegang dengan wasiat Sheikh Abdullah Fahim sedang kita ada dalam masjid Sheikh Abdullah Fahim? Apakah wasiat Sheikh Abdullah Fahim? Wasiat Sheikh Abdullah Fahim kepada kaum Melayu, jangan kamu berpecah belah dengan menerima fahaman-fahaman yang sesat yang merosakkan akidah masyarakat. Ini di antara wasiat yang pertama bagi Sheikh Abdullah Fahim, untuk kita pegang dengan manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Ini adalah wasiat Sheikh Abdullah Fahim. Maka tidak sewajarnya kita terima atau jemput orang ke masjid Sheikh Abdullah Fahim yang mana mahu merosakkan apa yang Sheikh Abdullah Fahim telah bina. Maka ilmu yang kita mahu, ilmu yang benar seperti ilmu yang disampaikan oleh Sheikh Abdullah Fahim yang ikut manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah, ini yang kita mahu. Dengan ini kita jadi bersatu. Tetapi kalau kita terima fahaman-fahaman sesat dan mula bergaduh sama satu lain, dan ada setengah yang mahu menyesatkan ulama kita, mahu mengkafirkan ulama kita, mahu membid'ahkan ulama kita, setiap kali kita buat sesuatu mereka muncul dan kata bid'ah dan sesat dan kamu kafir dan kamu musyrik, dan itu merosakkan, itu menghancurkan, itu menjatuhkan umat Melayu. Maka ini cara yang digunakan oleh Sheikh Abdullah Fahim, ini manhaj beliau. Dan untuk pengetahuan
hadirin dan hadirat, bahwasanya manhaj ini manhaj yang diguna oleh ulama ahli sunnah wal jamaah dari zaman dahulu. Kalau kita mahu tengok dalam sejarah, mahu pilih pemerintah yang masyhur daripada umat Islam yang nama dia sangat masyhur di sejarah, kita pilih contoh siapa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Baitul Maqdis. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, apakah cara yang dia guna untuk menyatukan umat Islam sampai membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Palestin? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dia seorang alim. Dia alim daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia alim fiqh Syafi'i. Dia alim tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Dalam kitab sejarah, kalau kita buka contoh kitab Al-Imam As-Suyuti atau kitab selain dia daripada ulama sejarah, kita baca tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, apa yang dia buat. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dia menyatukan umat Islam dengan mengajar kepada mereka aqidah, yani seperti mana dibuat oleh ulama kamu zaman dahulu, ajar sifat 20. Dia ajar juga kepada mereka tentang sifat-sifat Allah. Sehingga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kerana dia tahu kepentingan perkara ini, dia suruh semua para bilal di semua negara yang bawah kerajaan beliau untuk baca satu risalah yang ada dalamnya kesimpulan aqidah Al-Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atas minaran mereka baca setiap malam sebelum azan subuh. Kata Imam As-Suyuti, sehingga zaman saya sekarang, para bilal di Mesir masih lagi mereka membacanya, berjudul Al-Aqidah Al-Murshidah. Yani 400 tahun umat Islam beramal dengan itu. Masya Allah al-Azim. Kalau kita nak tahu, kita tengok pemerintah-pemerintah yang lain daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah, seperti Nizamul Mulk yang dia menteri besar dalam kerajaan Suljuqi zaman dahulu, cara dia sama. Dan kerajaan-kerajaan Uthmani juga zaman dahulu, cara mereka sama. Ini adalah cara untuk kita mempertahankan merdeka kita. Ini adalah cara untuk mempertahankan agama kita. Yang pertama sekali, kita kena pegang dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan jangan kita terima fahaman-fahaman yang sesat. Ini adalah manhaj Syekh Abdullah Fahim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim rahimahullahu ta'ala, dia wafat pada hari Khamis, pada 27 April tahun 1961. Syekh Abdullah Fahim pada waktu itu umur beliau 92 tahun. Syekh Abdullah Fahim, pejuang dia dalam mendidikkan masyarakat di sini adalah pejuang yang mengambil masa yang panjang. Syekh Abdullah Fahim rahimahullah, pada malam itu dia rasa dirinya letih, maka dia mahu mengambil rehat. Dia minum segelas air. Setelah dia minum segelas air, dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia zikir, dia sebut Allah, 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 dan dia meninggal rahimahullah wa jazahullahu ta'ala kulla khair. Semoga Allah ta'ala merahmati beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau dengan pahala yang besar di hari akhirat, kerana dia telah mendidikkan masyarakat, khususnya di sini, khususnya di tempat ini, di Kepala Batas. Maka harap penduduk Kepala Batas setelah program ini yang kita buat, mereka sentiasa ingat Syekh Abdullah Fahim, dan mereka hadiah kepadanya Al-Fatihah apabila kita datang. Kali lain apabila kita datang dan masuk ke Masjid Syekh Abdullah Fahim, kita masuk dengan perasaan yang lain. Kita tahu kenapa masjid ini dinamakan dengan Masjid Syekh Abdullah Fahim, dan kita ingat
apakah pejuang Sheikh Abdullah Fahim di tempat ini khususnya, sehingga masjid ini yang besar dinamakan dengan nama beliau, dengan nama Sheikh Abdullah Fahim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, penduduk Penang sama ada pulau atau seorang, dan khususnya penduduk Kepala Betas, hendaklah kita ikut manhaj Sheikh Abdullah Fahim dan sentiasa hadir majlis ilmu dan mengajar kepada anak-anak kita apa yang Sheikh Abdullah Fahim ajar, supaya pejuang Sheikh Abdullah Fahim berterus pada kita dan pada anak-anak kita dan pada cucu kita insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu ta'ala kulla khair. Terima kasih banyak kepada IJK Masjid, kepada pengurusi masjid, kepada Tuan Imam dan kepada semua hadirin dan hadirat yang sudi hadir pada malam ini untuk mereka tahu siapakah dia Syekh Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.